Mengucapkan salam berbahagia, menjawab juga.
Inputnya bagus karena orang-orang yang beriman.
kewajiban puasa, maka kita sami'na wa ta'na. Tapi bagi orang yang tidak punya keimanan, maka sami'na wa asoi wa asoina. Saat kami dengar, tapi kami dengar. Kita yang beriman adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kemudian kami taat. Sebab iman, meskipun di siang hari yang begitu terik matahari, yang begitu panas, begitu melelahkan, begitu capek, maka sebab iman itulah kita terpanggil. Kita terpanggil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ketika mau pergian di bandara misalnya dipanggil, nomornya dan tiketnya pas itu. Begitu dipanggil kira-kira reaksinya gimana, Pak? Langsung sikap. Takut ketinggalan. Sama. Ketika kita menjadi orang yang beriman dapat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan siang Ramadan, maka sikap kita adalah sama, yaitu sikap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inputnya sudah bagus, maka yang kedua adalah berpuasa, prosesnya berpuasa. Hadirin yang buat Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa bukan hanya menahan makan, lapar, dahaga, dan hubungan suami istri sehari. Puasa tidak hanya itu. Spirit puasa ini bagaimana bisa kita bawa kemana-mana? Mampu menahan ketika di kantor, disiplin kita bawa. Kita bawa ketika dalam rumah tangga. Berpuasa adalah menahan dari segala hal. Kita mampu, tidak mudah marah, tidak mudah mencaci, tidak mudah apa itu namanya layang-layang putus. Ya. Karena iman, maka tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga terjadi layang putus. Tahu apa layang putus? Perselingkuhan. Jadi layang putus, layang putus. Tidak mungkin terjadi. Apa sebab? Karena inputnya imannya bagus, prosesnya mampu mengendalikan, mampu menahan, maka outputnya menjadi bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat anak sekolah misalnya, inputnya itu bagus-bagus semua, kemudian proses pendidikannya bagus-bagus, outputnya akan menghasilkan kelulusan yang bagus, bisa kemana-mana. Sama, kita berpuasa juga demikian. Iman kita pahami dengan betul secara pengertian dan pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian prosesnya, kita berpuasa, kemudian kita pasti menghasilkan output yang bertakwa. Hadirin yang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa ini luar biasa. Maka sebab proses dan output yang bagus ini, sebab kita bertakwa, semoga kita semuanya bisa menjalankan tiga sistem tadi itu. Lalu ketika kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan buahnya kita jadikan orang-orang yang soleh dan soleha semuanya. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang punya rezeki yang banyak semuanya yang datang tak terduga. Allah jadikan kita semuanya yaitu orang-orang yang selalu istiqomah dalam agama kita. Hadirin yang berbuat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sebentar, tapi mudah-mudahan kita mampu melaksanakan, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jangan sampai kita sudah bersungguh-sungguh dari jam, yaitu setelah fajar, kemudian jam 4 sore, gara-gara macet, ucapan kita keluar kata-kata yang kotor, ibu-ibu yang capek, kemudian ungkapan ucapannya kotor, sehingga terucap kata-kata yang kotor, yang salah satu itu adalah bagian daripada yang bisa membatalkan pahala puasa. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas puasa kita, mari sama-sama kita perdalam puasa, nilai ilmu tentang puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa, lalu apa yang bisa mendorong kita bersemangat mengisi bulan puasa ini. Mudah-mudahan
hujan, wabillah.